siang teman-teman Drupadi, selamat Hari Kartini. Sekarang tanggal 21 April. Saat ini sungguh spesial karena saya bersama dengan Bapak Jaso Winarto dan kemudian ada Goofy di bawah sini mau bercerita sedikit tentang proyek yang sedang kami persiapkan untuk tengah tahun mendatang. Proyeknya sendiri bertajuk Dua Manusia. Jadi ini serba kebetulan Pak, karena sebenarnya novel ini ditemukan oleh salah satu aktor kami, pemain kami, namanya Rumana. Dia lagi beberes perpustakaan ayahnya, terus kemudian menemukan novel, buku tua itu ya, yang berjudul Dua Manusia. Terus kemudian dia langsung nelfon saya, Ken, lo harus baca ini bagus banget. Dan saya begitu baca, saya bacanya kan itu cukup 3 hari untuk saya memahami bahwa ini buku sangat relevan dan sangat dibutuhkan oleh orang-orang seperti generasi kami ini. Ceritanya sangat sederhana dan sangat sehari-hari, dan kemudian ceritanya adalah tentang dua kutub yang berbeda, atau dua, saya nggak bisa bilang ekstrim ya, tapi dua pandangan yang berbeda dalam hidup, tetapi mereka memutuskan untuk tetap bersama. Nah, kita pengen tahu sebenarnya motivasi apa sih Pak yang waktu itu Bapak rasakan ketika menuliskan Dua Manusia? Iya, itu saya itu seorang seniman. Seniman itu pada dasarnya kepengen mengekspresikan kehidupan apa yang dia alami, mau mengekspresikan debaran-debaran apa yang ada pada dia setelah dia hidup, setelah dia mengalami suatu kehidupan. Jadi keinginan itulah yang mendorong saya untuk menulis, yang mendorong saya untuk kemudian memainkan drama, yang mendorong saya untuk menuliskan puisi atau semacam itu. Bukan hanya saya saja, tapi ini pada dasarnya ada pada setiap seniman. Nah, era saya itu hidup di era Soekarno, hidup di era Soeharto, hidup di era Megawati, hidup di era apa itu SBY, hidup di era sekarang Jokowi. Jadi secara kebetulan saya itu dianugerahi untuk menikmati kehidupan-kehidupan pada era-era tadi. Saya mengatakan saya menikmati, karena saya mau menikmati. Saya menikmati bagaimana rakyat kita dibodoh-bodohin oleh Soeharto. Saya menikmati sekali. Saya menikmati bagaimana ketika Soeharto mengatakan ada gerhana matahari, rakyat Indonesia tidak boleh melihat gerhana matahari, masuklah ke dalam rumah, tontonlah televisi. Dan kemudian rakyat Indonesia masuk dalam rumah, takut melihat matahari, takut buta. Termasuk profesor-profesor, termasuk ahli-ahli yang pintar-pintar ngikutin apa kata Soeharto. Saya menikmati ketika zaman Soekarno, Bung Karno bilang kebudayaan ngak-ngikno harus diberantas. Ya, kemudian orang tidak boleh memakai celana yang sempit, ukurannya botol. Orang tidak boleh berambut gondrong, dipotong rambutnya oleh polisi. Saya menikmati karena banyak sekali anak-anak muda yang tertangkap polisi pada waktu itu, dan kemudian polisinya bawa botol dimasukkan ke dalam celana, nggak muat celana dipotong, dan harus mau, nggak bisa melawan ya, nggak bisa melawan. Jadi itu makanya saya tadi ini sebagai contoh saja. Jadi yang penting saya menikmati.
Jadi ketika, kalau nggak salah di salah satu novelnya ada cerita waktu itu juga sempat ditangkep kan Bapak ya? Iya. Nah itu pada masa itu berarti? Iya. Pada masa ya? Iya. Jadi pada waktu itu, zaman PKI. Oke. Berarti Dua Manusia itu sebenarnya adalah cerita pribadi Bapak atau sebenarnya itu campuran antara imajinasi Bapak atau gimana Pak penggambarannya? Nah, maka itu saya seniman. Dan maka itu di dalam seni, dalam kehidupan seniman itu ada ekspresi yang namanya fiksi. Ya. Fiksi. Ya, fiksi itu suatu yang bebas sekali kamu ciptakan, ya, di dalam tulisan, novel atau cerpen atau apapun juga. Ya. Itu bisa dari pengalaman saya sendiri, bisa dari pengalaman orang lain, bisa dari khayalan, ya, ya, ya. Dan itu menjadi satu ramuan kental yang kemudian menjadi fiksi yang namanya novel, yang namanya cerita pendek, gitu. Sehingga pertanyaanmu, apakah itu merupakan pengalaman pribadi atau khayalan dan sebagainya? Jawabannya adalah bahwa itu adalah merupakan suatu fiksi, bahwa itu adalah kelebihan seorang seniman mengekspresikan kenikmatan hidupnya, kenikmatan hidup, iya, iya, ya, ya. Termasuk tangisan hidupnya. Ya. Ketika pada waktu menuliskan Dua Manusia, Bapak pernah terpikir nggak bahwa ini nih cerita yang menurut Bapak akan sangat relevan di masa kapanpun dia hidup? Karena ini kan fiksi kan? Apakah sudah berpikir sejauh itu pada masa itu atau sebenarnya Bapak hanya ingin menuliskan ya udah apa yang Bapak rasakan, kejujuran, tangisan yang Bapak alami saat itu? Iya, pada waktu saya menulis, ya, saya merasakan bahwa pada waktu kamu duduk di depan mesin tik, mm-hmm. ya, menuliskan sesuatu, maka sesungguhnya kamu itu bertindak seperti Tuhan yang mau menciptakan makhluk-makhluk yang ada dalam tulisanmu itu sesuka aku. Mm-hmm. Aku mau menjadikan makhluk ini kayak gitu. Dan kemudian setelah 2 tahun berturut untuk menulis novel pendek itu, maka kamu merasa sangat puas sekali, lega sekali, dan kamu akan mengatakan, nah, inilah tulisan terbaik di dunia. Oh, berarti mengalami masa itu ya, Pak, inilah tulisan terbaik di dunia. Berapa lama itu, Pak, prosesnya? Ya, tulisan terbaik di dunia. Ini, kemudian saya tulis Kompas, dan kemudian Kompas memuatnya dengan senang hati, dan kemudian saya mendapat sambutan dari banyak orang-orang, ya, dan mengatakan bagus sekali dan saya bangga sekali. Oh, saya ternyata bisa menciptakan sebuah novel yang bagus sekali dan ya, dan diterbitkan jadi buku. Ya. Nah, di situ persoalannya. Kenapa, Pak? Persoalannya ketika bahwa ketika kamu merasakan bahwa itu novel yang hebat, ya, mestinya novel itu akan hidup di dalam suatu kehidupan pembaca-pembaca dan kemudian aku mendapat sambutan yang dahsyat. Tapi ternyata tidak. Ternyata mereka tetap tidak tahu siapa Yasun Harto. Ternyata mereka tuh membaca novel hanya sebentar, setelah itu ditutup, dimasukkan ke perpustakaan atau di kasus. Dan ternyata saya pada waktu kena pukulan. Ya. Kena pukulan bahwa sesungguhnya tidak sehebat itu. Dan ternyata saya sadar bahwa saya tidak hebat. Memang tidak hebat. Memang tidak hebat. Dan memang kemudian saya membiarkan novel ini hidup sendiri di rak-rak buku atau di toko-toko buku loa dan sebagainya. Dan kemudian saya melupakan. Kemudian saya harus membuat
novel yang lain. Saya harus menulis cerpen yang lain. Mungkin berpuluh-puluh cerpen akan saya bikin, ya. Dan saya mengejar kehidupan. Saya mengejar kehidupan yang seperti itu. Ya. Nah, saya karena dengan novel dan cerpen kamu itu harus bisa hidup di dalam suatu kehidupan yang sangat sederhana, ya. Iya. Maka saya hidup dengan terengah-engah, ya, menulis cerpen satu ke cerpen yang lain, kemudian naik bus dari satu penerbitan ke penerbitan yang lain, ya. Dan saya tidak tahu kalau ada kehidupan lain yang lebih baik daripada sampai akhirnya kamu tidak bisa menulis. Tahun 75 kamu tidak bisa menulis. Tidak bisa menulis. Kamu duduk berhari-hari di depan mesin ketik lama, ya. Setiap kali kamu menuliskan idemu, patah, nggak bisa melanjutkan, ganti lagi, patah lagi, tidak bisa nulis. Kemudian saya cerita kepada Nasrul Sani bahwa saya tidak bisa nulis lagi. Nasrul Sani mengatakan kepada saya, sama, saya sudah lama tidak bisa nulis. Maka itu saya tidak nulis, tidak ada lagi penyanyi Nasrul Sani, tidak ada lagi. Yang ada adalah Nasrul Sani sebagai penerjemah novel ini, penerjemah novel itu, karena dia sudah tidak bisa nulis lagi. Nah, tapi cobalah sekali lagi. Nah, kalau kamu kemudian itu cobalah jalan kaki panjang malam dan kemudian menulislah. Saya jalan kaki sepanjang malam, kemudian saya berhenti di samping Hotel Indonesia. Itu pada waktu itu ada bangunan yang sekarang Hotel Hyatt. Pada waktu itu masih belum Hyatt, tapi bangunan tingkat 5 gitu. Saya di situ melihat matahari, jadi agak romantis, Pak. Bodoh banget aku. Kenapa tuh, Pak? Romantiknya gimana? Bodoh banget aku. Aku naik ke atas, melihat matahari. Aku tiduran di situ, bangun siang, dan tetap gak bisa nulis. Oh, oke. Okay. Saya kira jadi bisa nulis, Pak. Gak bisa tetap, ya? Oke. Okay. Gak bisa nulis. Itu terakhir. Saya tutup, pulang saya tutup mesin ketiknya. Ya, mungkin saya berpikir bagaimana saya. Nah, terus saya jadi wartawan. Nah, itu cerita yang lain, tetapi saya berhenti. Nggak bisa. Nah, itulah akhir daripada saya, hidup saya sebagai penulis. Saya nikmati itu. Jadi sebenarnya waktu itu sih kondisi Bapak sebelum dan sesudah menulis Dua Manusia itu seperti itu, ya? Iya. Berarti sesudah itu sempat stop menulis tuh, udah nggak bisa lagi menulis. Nggak bisa menulis. Terus saya lupakan. Saya terus terang melupakan, karena kemudian saya hidup sebagai wartawan, ya. Saya hidup sebagai pengusaha iklan, saya hidup sebagai ahli penulis buku, stock market. Saya kan sekolah Fakultas Ekonomi, jadi saya belum menginfokan. Saya keliling dunia, saya ke Singapura, Tokyo, Hong Kong, Amerika, Amsterdam, dan sebagainya. Di stock marketnya, saya selidiki bursa-bursa di sana. Kemudian saya menulis buku menjadi tentang stock market. Kemudian saya hidup sebagai analis stock market. Kemudian tapi saya masih berhubungan dengan penulis-penulis. Tetap ya, Pak? Tetap nulis sebenarnya? Karena penulis-penulis sering datang ke kantor saya, karena saya punya uang. Penulis-penulis datang. Penulis-penulis punya uang.
mereka datang datang ngobrol-ngobrol makan enak-enak ya, yeah. Yeah. Kemudian nggak punya uang, oh beberapa apa itu 10 ribu 200 ribu bisa keluar untuk yeah, mereka yeah. menyenangkan sekali gitu. Kemudian saya sebetulnya saya sudah melupakan bahwa saya itu penulis. Saya kemudian pensiun. Pensiun, dan memang saya lagi berpikir untuk nulis lagi. Ya, nulis lagi. Saya sudah nulis. Saya kira saya sudah kirim ke Rumana contoh tulisan. Beberapa draftnya ya. Nah, oke, kamu udah? Aku belum, Pak. Boleh dikirimkan? Iya. Kita mau lihat terus. Iya. Ya, itu apa itu tiba-tiba saya ada kiriman WA dari kawan Profesor Kerry mencari saya, siapa yang tahu apakah Yasuo Winarto masih ada apa enggak. Iya Pak, kami mencari. Lantas ada yang jawab, oh Rina sudah meninggal, sudah almarhum beliau. Di dalam tulisan itu kan. Iya. Kemudian saya ketawa kakak, kemudian saya nggak kenal siapa beliau. Iya. Nah, ada yang kenal lah, kemudian teman saya ada kenal namanya si Eka kenal, oh ketahuan ya, oh iya, itu sudah dikirim saya ke Profesor Kerry dan kemudian ketemulah kita hari ini. Dan iya. Gini, saya tiba-tiba saya percaya apa itu sastra, tiba-tiba saya percaya apa itu seni? Ini seni itu tuh dua manusia itu karya sastra. Ya. Jadi memang kapan pada suatu kali ada orang yang menyenang pada suatu kali hidup lagi. Seperti aku kemudian ingat oh iya seperti misalnya karya-karya kayak Shakespeare atau itu kan juga terus-menerus ada aja. Nah, di situ saya percaya eksistensi seni, eksistensi sastra. Ya, setuju Pak. Gini. Itulah kenapa maksudnya tantangan buat kami sendiri di baik di tim Rupa di ID atau misalkan di tengah-tengah generasi kreatif, kita tuh banyak banget konten Pak, banyak banget menghasilkan sesuatu yang kita namakan seni. Tapi karena kehadiran itu banyak dan beragam dan apa ya istilahnya sangat sering gitu, kami jadi kehilangan momen untuk benar-benar menikmati suatu karya dengan sangat khusyuk gitu. Nah makanya kemudian saya percaya lagi karya-karya lama, karya-karya sastra atau misalkan teater atau tari itu tuh mengajarkan generasi saya untuk bersetia pada proses gitu. Saya percaya dua manusia memiliki proses yang cukup panjang, yeah. Kan sebelumnya cerpen Kompas dulu, yeah. Sampai akhirnya jadi novel gitu, yeah. Sehingga impact-nya bisa dirasain sampai sekarang dan kami-kami jadi ingin menafsir lagi gitu, yeah. Nah daya tafsir ini yang sepertinya generasi kami kurang sadari sehingga terus aja bikin, yeah. Tapi nggak tahu apakah ini sebenarnya punya kedalaman atau punya dimensi atau punya layer yang sebanyak itu untuk terus kita kupas dan kita pelajari lebih banyak lagi. Nah ini sebenarnya waktu itu aku mau tanyain, jadi sebelum pertemuan hari ini kami sempat ngobrol dulu sama Pak Jaso di salah satu mall di dekat kota Depok ini ya Pak ya. Waktu itu kita nanya Pak Jaso sebenarnya dua manusia tuh mau menyampaikan apa sih Pak, terlepas dari dia tentang suami istri dan tentang politik dan segala macam itu. Kemudian Pak Jaso sempat mengutarakan bahwa sebenarnya intinya buku ini mengajarkan atau mengingatkan bahwa konflik itu halal. Ya. Tapi saya lebih pengen nanya, jadi yang nggak halal menurut Pak Jaso itu apa sih Pak? Saya 40 tahun yang lalu, saya menceritakan ini pada sahabat saya. Dia seorang pelukis namanya Amang Rahman. Amang Rahman. Kemudian cerita saya diekspresikan oleh dia menjadi lukisan seperti ini. Oh ini lukisannya Amang Rahman. Tahun berapa ini Pak? Pernah dengar Amang Rahman? Enggak, saya enggak pernah dengar. Ketemanya bapakmu. Oh iya. Amang Rahman. Ini kameranya enggak mau memperlihatkan itu lukis, okay. Lukis anu Surabaya. Oke. Okay. Ya. Ya kayak gitu dua manusia.
Ya, jadi subtilitasnya seperti itu. Sebetulnya aku tuh kemana, istriku kemana, ya, siapa, dua manusia, tetapi kita bersatu. Lihatlah itu rambutnya, iya. Ya, kemudian di atas ya, ya ada Tuhan, ya, Tuhan pertanyaannya ada di Tuhan di atas, ya kan, satu iya. Tuhan, ya kan, satu Tuhan, tapi berbeda cabangnya. Tapi itu gambaran daripada Amang Rahman setelah mendengarkan cerita saya tentang dua manusia. Jadi ini inspirasi, maksudnya terinspirasi dari dua manusia sebelum full jadi novel, Pak? Oke. Ya, setelah jadi ini setelah novel. Oh, setelah ini, novel jadi ini. Iya. Setelah novel jadi ini. Ya, nah, maksud saya gini. Apa sih yang hal? Apa sih yang konflik itu hal? Apa yang kita semuanya hal? Di dalam diri seorang pengarah ekstremnya apa hal? Karena dia merasa dirinya seperti Tuhan, ciptaanku itu ciptaan itu. Ada novel yang menceritakan tentang pembunuhan. Dia menceritakan pembunuhnya itu dengan asiknya, dengan cinta, penuh cinta kasih, ya, sehingga seolah-olah pembunuhan itu indah. Gitu. Iya. Nah, sebetulnya di dalam hal ini. Eksplorasi kehidupan itu macam-macam. Kita segala macam prosok, sehingga dia itu mencintai hampir setiap tokoh. Dia itu mencintai hampir semua kehidupan, aspek kehidupan, hampir dia mencintai itu. Karena kalau kita memandang satu ideologi religinya, ya, karena semuanya itu tidak orang. Semua itu kehendak Allah. Dia bertanya, waktu itu dia sebetulnya dia bertanya terus terhadap Allah itu dia bertanya. Aku bertanya sampai sekarang pun sejujurnya aku masih bertanya. Aku dulu Katolik, ya, kemudian masuk Islam hanya karena ditanya gini. Aku dulu Katolik. Mau kawin, istriku Islam. Iya. Ya. Kemudian saya tanya, mau nggak kawin? Tapi kamu masuk Katolik. Ya, istriku cinta sama aku. Sama keluarganya. Keluarganya nggak mau kawin. Oh, nggak apa-apa. Kalau kamu suka. Ya. Kemudian kita kawin. Katolik. Setiap minggu ketemu pastor, kita baca Injil dan sebagainya, ya, nyanyi ke gereja dan sebagainya. Kita mesti anak tiga. Tapi pada suatu kali istriku mengatakan bahwa sesungguhnya dia harus minta maaf karena mengatakan bahwa sesungguhnya dia itu tidak bisa melupakan Muhammad itu adalah Rasulullah. Gitu. Kemudian minta izin aku untuk kembali ke Islam. Nah, saya pada dasarnya orangnya moderat. Tadi saya mengatakan saya kan menikmati apapun juga kehidupan itu, sehingga saya juga mengizinkan Islam. Jadi Islam. Anak-anak aku ditanya, kalau udah ini mama mau masuk Islam kembali. Anak-anak, kamu mau ikut papa atau mau ikut mama? Ya. Rupanya mereka sudah sekongkol. Ikut mama semuanya. Sudah sekongkol. Ya, ikut sama-sama. Ya sudah. Mereka masuk Islam semua. Ya, deh. Ya. Islam semua. Kemudian dalam kelaknya, dalam ajaran-ajaran Islam itu,
ada masalah muhrim, ada bukan muhrim, ada masalah apa itu, oh itu apa itu apa kalau yang kemarin di ramai dibicarakan itu, kalau orang yang non muslim itu namanya apa? Kafir. Nah, kemudian di keluarga saya itu berkembang bahwa papa itu bukan muhrim. Oh, baik. Oke. Gak bisa. Salamannya gak bisa sama istriku. Tinggal bersama gak bisa. Gitu. Tapi kan gak bisa dipaksa. Gak bisa dipaksa. Sehingga yang terjadi adalah apa itu, suatu keluarga di mana kamu seperti itu, ya kan? Nah, kemudian karena nggak kuat, istri saya minta cerai. Saya mengatakan saya tidak bisa karena saya orang Katolik. Orang Katolik itu tidak bisa cerai. Mengertilah gitu. Sehingga akhirnya sampai beliau meninggal tetap saya Katolik. Nah, ketika 2 tahun yang lalu saya sakit berat mau meninggal, ya, karena sakitnya sakit parah kali. Anak saya bertanya, Bapak mau dikubur di mana? Mau dikubur biasa atau itu Papa sudah disediakan kuburan yang di San Diego? Iya. Gitu. Nah, ya aku tuh kayak istri yang bilang, ya sudah, kubur aja. Sampai, kenapa repot-repot tidur, kubur aja satu lubang dengan mamamu. Terus anakku bilang, gak bisa. Nah, papa orang Katolik. Terus, ya papa harus masuk Islam. Kalau mau, dikubur bersama dengan mama. Kamu bisa nanti? Bisa. Lagi, ya sudah. Aku masuk Islam, gak lupa. Aku pikir Tuhan nyaman lah ya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Islam juga bagus. Artinya gini, saya tuh bukannya gak asal sama Islam. Islam itu... Kenapa, Gulfi? Islam itu bagus. Gitu. Jadi, oke lah. Saya masuk Islam. Kemudian saya di bayat. Syahadat itu ya. Kita syahadat. Nah, kemudian saya menjadi muslim. Nah, saya itu sebenarnya sudah tidak bisa apa-apa. Jadi saya pulang dari rumah sakit itu, saya itu mempunyai perawat sendiri. Itu karena saya menggerakkan tangan saya tidak bisa. Nah, tapi entah ada kekuatan apa, saya itu akhirnya diberi kesempatan untuk second life, hidup lagi pelan-pelan, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, ya. Kemudian nggak bisa, kamu berdiri, aduh nggak bisa, menggerakkan kaki nggak bisa, saya digotong kemana-mana gitu ya, akhirnya bisa lah gitu ceritanya. Sehingga apa itu yang namanya dua manusia itu sebetulnya berlanjut sampai sekarang. Sebetulnya karena memang manusia yang satu sudah meninggal, tapi sebetulnya dia masih ada di dalam bayangan-bayangan hidup saya, masih ada. Masih ada. Jadi sebenarnya Pak, aku lebih jadi penasaran tentang, kan kalau misalkan dua manusia secara general gitu, kayak kita ngebahas, oh ini tentang suami istri, tentang pernikahan, walau di dalamnya ada juga tentang agama, politik, terus kemudian idealisme-idealisme hidup, atau sebenarnya ada hal-hal lain nggak yang tadi belum saya sebutkan yang sebenarnya ada juga loh di dua manusia itu gitu. Nah ya, sederhana, sederhana seperti tadi. Itu yang kamu katakan itu sudah memang itulah hidup. Itulah. Konfliknya masih ada. Bahkan ya walaupun itu sudah ada. Konflik masih ada. Misalnya, saya itu Muslim.
Tapi saya sadar tapi saya ini nanti masuk neraka. Gitu. Saya mau masuk neraka. Karena nggak boleh punya anjing di muslim. Jangan sahabatku satu-satunya sekarang itu dia. Coba lihatlah. Ini zaman istriku ini ada. Cuma kalau istriku sholat, ya nungguin kayak gini nih di depan. Nungguin di depan. Di depan kamar. Ini sih Pak, pernah terpikir nggak dua manusia ini bisa, dulu kan Bapak juga aktif di teater gitu, dan jadi sutradara juga cukup banyak ya Pak, udah sampai ratusan ya produksi pementasannya. Pernah nggak sempat kepikiran bahwa dua manusia suatu hari akan bisa dipentaskan atau dibuat play-nya gitu? Ya, itu saya harus jujur pada kamu ya, bahwa pertemuan kita, ide-ide yang kamu salurkan itu merupakan suatu big surprise untuk saya. Saya tidak membayangkan sama sekali bahwa novel saya itu bisa menjadi sebuah teater. Sama seperti itu. Ya. Hanya karena kreativitas anak-anak muda sekarang aja mungkin membuat kedua manusia bisa menjadi teater. Tapi setelah kita ketemu, saya baca ulang, kemudian kalian mengatakan bahwa pemainnya dua orang, ya udah saya refleksi loh, habis kita ketemu saya refleksi. Saya itu kan tadi saya mengatakan bahwa saya itu main drama banyak sekali, ya saya main dramanya UNESCO, saya main dramanya Shakespeare, saya main dramanya apa itu Anton Chekhov. Saya membayangkan bahwa dua manusia itu bisa saja dibikin sebuah drama, ya bisa, sangat-sangat bisa dibikin sebuah drama kalau memang yang dimaui oleh sutradara itu seperti itu gitu. Karena drama itu seperti tadi saya mengatakan merupakan suatu medium yang sangat fleksibel, suatu medium yang sangat bagus dan sangat dahsyat. Itu drama. Aku bisa membuat nangis ratusan orang di gedung pada waktu itu. Aku bisa membuat ketawa ngakak ratusan orang bersama-sama. Jadi dahsyat. Mestinya dahsyat. Mungkin ini yang sebelum penutup, saya pengen Bapak Jaso bercerita atau berbagi sedikit gitu tentang ke generasi kami sebenarnya, tentang kenapa sih hari gini gitu di tengah semuanya sudah digital, kita bisa akses dengan satu kali klik aja gitu, kayak kita tuh masih mau berjuang di ranah teater gitu. Kenapa sih Pak kita harus tetap nonton teater dan kita tetap harus memproduksi tontonan teater? Nah, itu gini, memang teater, tontonan itu memang tak tergantikan. Sampai kapanpun itu tak tergantikan. Gitu. Teater itu sejak zaman Yunani sudah ada. Yang kita ingat ya, yang kita ingat kan ada di sana, ada arena, teater arena. Ya kemudian di zaman yang kemudian yang dalam literatur kan kemudian berkembang di zaman Romawi, di zaman Renaissance, di zaman apa itu modern. Itu kan kemudian kan drama itu selalu ada, teater itu selalu ada. Baik itu tradisional maupun modern yang ditradisionalkan maupun tradisional yang dimodernisir. Nah, itu karena itu merupakan suatu ekspresi yang sangat disukai oleh manusia. Manusia. Aduh.
habis berjodoh, kamu jelek sekali, lagi susah sekali. Tapi tiba-tiba ada orang berjoget dengan bagus di bisa hilang itu kesedihan. Tapi lain dengan nonton di apa, layar lain. Manusia itu lain sekali, gila, manusia itu dasar sekali gitu. Jadi ini kebesaran manusia di situ, di teater itu emosi real ya? Iya, emosi real, gerakan real, iya, gerakan real ya, itu ada di, hanya bisa dilakukan oleh manusia gitu. Jadi saya optimis bahwa teater itu akan ada terus-menerus. Di zaman cucuku nanti juga ada. Semoga permasalahannya udah beda lagi ya Pak ya. Iya. Oke, terakhir nih Pak, aku lebih pengen mungkin apa ya, harapan Bapak ketika ini kita mau bawa menjadi sebuah tontonan, menjadi sebuah teater di tengah tahun nanti, harapan Bapak, terus kemudian mungkin Bapak juga bisa ngajak teman-teman kami, komunitas kami, kenapa harus hadir juga menyaksikan karya ini. Saya mengharapkan kamu bisa mengangkat suatu esensi kehidupan di zaman awalnya Orde Baru, ya. Kan kamu mau modernisir zaman sekarang kan? Ya, ya. Esensinya apa? Itu bisa ditampilkan. Suatu hal yang aku sendiri belum mempunyai ide gitu kan? Ya. Tapi itu kan kalian yang punya ide. Tapi esensi, karena ini mau diangkat dari dua manusia, pasti esensinya di situ mau kamu ambil, yaitu konflik manusia, konflik apa itu, antara penguasa dengan rakyat, ya kan, kesewenang-wenangan ada, kesewenang-wenangan di situ ada semua, gitu, ya, drama-drama, dan ini drama dengan dua pemain, itu dasar sekali, berarti panggung itu harus kamu bikin sekuat mungkin, karena tidak banyak manusia yang masuk dalam bank, hanya dua itu. Tetapi kan itu kan ciri, sebetulnya itu ciri-ciri dari teater avant-garde ya. Teater avant-garde itu teater yang maju banget, gitu. Yang maju banget. Nah, majunya yang tahu tak kali ya. Aku pengen tahu. Sama-sama penasaran ya Pak? Iya. Kita pun juga penasaran. Aku masih juga, malah aku pengen tahu gitu. Makanya aku bilang bebas aja. Iya kan? Karena aku juga pengen tahu. Gitu, okay. Ya. Bapak Jaso, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Wolfi, waktunya udah ditemenin. Buat teman-teman Drupadi dan semua penggiat seni ataupun art entusias dimanapun berada, semoga kita bisa ketemu di tengah tahun nanti di pementasan Dua Manusia, sebuah karya yang terinspirasi dari karyanya Pak Jaso. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga sudah menyaksikan wawancara ini sampai selesai. Selamat siang, bye-bye. Ya. Kita dadah-dadah, Pak. Ya.